Oke, YouTuber, kali ini saya akan unboxing power bank. Ya, power bank merek Anker. Oke, saya beli di Shopee. Ini dengan harga pas flash sale lumayan lah, lebih murah dari harga aslinya. Oke, ini kita langsung unboxing aja ya. Ini sebenarnya sudah saya buka untuk lihat dalamnya. Kemudian, nah, kita lihat dalamnya. Wah, lihat ini. Bentuknya, kemasannya juga bagus. Kelihatan power bank mahal. Ini katanya sih diklaim terlaris di Amerika untuk power bank merek Astro E3 eksternal. Bisa dilihat, eksternal baterai. Oke, kita buka ya. Ini udah tak lepas segelnya. Kemarin saya lihat. Oke. Kemasannya bagus. Kemasannya bagus. Ya. Kemasannya bagus. Bukanya dari sini nih. Kita buka ya. Oke. Di sini ini power banknya. Ini power banknya. Kemudian ada buku panduan-panduan. Ada buku panduan-panduan di sini. Ini kabel data buat kabel, bukan kabel data sih sebenarnya. Ini kabel charge buat power banknya. Ini bisa mengunduh HP atau komputer juga bisa. Ini buat pelindung tas kecil untuk power bank. Ya. Kemudian buku panduan untuk menggunakan power banknya. Ya. Ya, cuma itunya gini. Oke. Yang penting lah ya. Kita lihat power banknya aja. Langsung kita buka. Wow. Wow, bagus. Ini terlihat seperti smartphone ya bentuknya. Kurang lebih 5 inch. 5 inch lah. Kirain di sini kayak smartphone ada touch screen, ternyata bukan. Ini oh iya. Ini terlihat dari plastik metalik. Ini tombol power. Nyalanya biru 2. Ini kekuatannya 10.000 mAh. Ada 2 port USB. Ya, mudah-mudahan awet ya, guys. Mudah-mudahan awet nih power banknya. Ini kan iklan terlaris di Amerika dan harganya pun lebih mahal dari harga-harga power bank yang lainnya. Oke, terima kasih sudah melihat ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.